Apabila kita membuka rumah kita cenah waktu masuk ke assalamualaikum mun ada bisi isinya nah munyak ada da assalamualaikum waalaikumsalam yang mbahnya naik itu sambil berjalan baca qul huwallahu ahad 3 kali. Nah ada pernah sahabat lapor ulun Nabi, bini ulun banyak, anak ulun banyak juga, utang ulun banyak, anu usaha macet. Macam apa jalan keluarnya ujar Nabi tiap kali naik ke rumah baca qul huwallahu ahad assalamualaikum baca qul huwallahu ahad lalu kali diamalakannya jangankan inya ada sampai setahun mengamalkan nang di rumahnya tuh sugihan apalagi inya ha nah ini nang membes nih kemiskinan nih ya kak nah itu tadi. Apabila kita membuka rumah kita cina waktu masuk ke assalamualaikum mun ada bisi isinya nih punya kagada assalamualaikum waalaikumsalam yang mbahnya naik itu sambil berjalan baca qul huwallahu ahad 3 kali. Nah ada pernah sahabat lapor ulun Nabi, bini ulun banyak, anak ulun banyak juga, utang ulun banyak, anu usaha macet. Macam apa jalan keluarnya ujar Nabi tiap kali naik ke rumah baca qul huwallahu ahad assalamualaikum baca qul huwallahu ahad lalu kali diamalakannya jangankan inya ada sampai setahun mengamalkan nang di rumahnya tuh sugihan apalagi inya ha nah ini nang membes nih kemiskinan nih ya kak nah itu tadi. Apabila kita membuka rumah kita cina waktu masuk ke assalamualaikum mun ada bisi isinya nih punya kagada assalamualaikum waalaikumsalam yang mbahnya naik itu sambil berjalan baca qul huwallahu ahad 3 kali. Nah ada pernah sahabat lapor ulun Nabi, bini ulun banyak, anak ulun banyak juga, utang ulun banyak, anu usaha macet. Macam apa jalan keluarnya ujar Nabi tiap kali naik ke rumah baca qul huwallahu ahad assalamualaikum baca qul huwallahu ahad lalu kali diamalakannya jangankan inya ada sampai setahun mengamalkan nang di rumahnya tuh sugihan apalagi inya ha nah ini nang membes nih kemiskinan nih ya kak nah itu tadi. Apabila kita membuka rumah kita cina waktu masuk ke assalamualaikum mun ada bisi isinya nih punya kagada assalamualaikum waalaikumsalam yang mbahnya naik itu sambil berjalan baca qul huwallahu ahad 3 kali. Nah ada pernah sahabat lapor ulun Nabi, bini ulun banyak, anak ulun banyak juga, utang ulun banyak, anu usaha macet. Macam apa jalan keluarnya ujar Nabi tiap kali naik ke rumah baca qul huwallahu ahad assalamualaikum baca qul huwallahu ahad lalu kali diamalakannya jangankan inya ada sampai setahun mengamalkan nang di rumahnya tuh sugihan apalagi inya ha nah ini nang membes nih kemiskinan nih ya kak nah itu tadi. Apabila kita membuka rumah kita cina waktu masuk ke assalamualaikum mun ada bisi isinya nih punya kagada assalamualaikum waalaikumsalam yang mbahnya naik itu sambil berjalan baca qul huwallahu ahad 3 kali. Nah ada pernah sahabat lapor ulun Nabi, bini ulun banyak, anak ulun banyak juga, utang ulun banyak, anu usaha macet. Macam apa jalan keluarnya ujar Nabi tiap kali naik ke rumah baca qul huwallahu ahad assalamualaikum baca qul huwallahu ahad lalu kali diamalakannya jangankan inya ada sampai setahun mengamalkan nang di rumahnya tuh sugihan apalagi inya ha nah ini.